Saudara, walau Provinsi Papua Barat telah menjadi dua, yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya, namun hingga saat gugus tugas penanggulangan COVID-19 masih belum terbagi dua, sehingga data capaian vaksinasi masih dirilis secara resmi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang masih mencakup seluruh wilayah di Provinsi Papua Barat Daya. 72. Dari data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, diketahui capaian vaksinasi tertinggi untuk dosis pertama masih dipegang oleh Kabupaten Manokwari dengan persentase 86% dari total sasaran 132.723 orang, disusul oleh Kabupaten Fakfak dengan capaian 81,8% dari total 56.990 sasaran. Untuk wilayah di Provinsi Papua Barat Daya, capaian vaksinasi tertinggi untuk dosis pertama dipegang oleh Kabupaten Sorong dengan persentase 78,4% dari total sasaran 84.196 orang. Disusul Kota Sorong dengan capaian sebesar 70,9% dari total 203.418 sasaran. Untuk dosis kedua di Provinsi Papua Barat masih dipegang oleh Manokwari sebesar 66,8%. Sementara untuk Provinsi Papua Barat Daya, urutan pertama capaian vaksinasi dosis kedua masih diraih oleh Kabupaten Sorong dengan persentase 60,5%. Untuk capaian vaksinasi terendah di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak masih berada di urutan pertama dengan persentase 1,8% untuk dosis pertama dari total 29.822 sasaran. Sementara untuk Provinsi Papua Barat Daya, capaian vaksinasi terendah dosis pertama dipegang oleh Kabupaten Maibrat dengan persentase 10,2% dari total 32.163 sasaran. Walau saat ini pembenahan masih dilakukan oleh kedua provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya akibat dari pemekaran yang berdampak pada penataan ulang kelembagaan dan pengelolaan keuangan daerah masing-masing, namun hendaknya masalah capaian vaksinasi tetap diperhatikan secara serius karena hingga kini status pandemi COVID-19 belum dicabut oleh pemerintah dan kasus-kasus COVID-19 masih saja muncul dan masih membawa dampak negatif karena masih saja ada penderita positif COVID-19 di Indonesia yang meninggal dunia. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.